Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Satu mekanisme perlu segera dibangunkan untuk mengkategorikan kumpulan atau individu yang akan menikmati subsidi bersasar. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia supaya cadangan itu dapat dilaksanakan segera kerana negara tiada ruang fisikal atau keupayaan kewangan kecuali beralih kepada pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata, penentuan mekanisme itu adalah cabaran yang perlu dihadapi kerajaan bagi memastikan pemberian subsidi itu berlaku secara adil, tiada keciciran, serta dilaksanakan dengan segera. Apa yang menjadi persoalan ialah apakah sistem, atau kayu ukur, atau indeks yang digunakan untuk menentukan individu mana dapat subsidi, individu mana tak dapat subsidi itu itu yang saya ingat cabaran yang ada kepada kerajaan sekarang untuk bukan saja memastikan bahwa mekanisme dan indeks itu adalah sesuatu yang berlaku adil supaya tidak tercicir tetapi sama penting juga supaya ia dapat dilaksanakan dengan cepat kita tak boleh danak sembang subsidi bersasar ini 3-4 tahun lagi. Kita harus laksanakan dengan segera katanya pada sidang media penerbitan indeks harga pengguna IHP November 2022 di sini petang ini. Rafizi berkata kerajaan sudah tentu akan melihat mengenai kesan terhadap inflasi ketika keputusan mengenai subsidi bersasar dibuat selain kesannya terhadap rakyat. Beliau berkata tidak guna bercakap mengenai naik atau tidak inflasi selagi mekanisme itu tidak dibangunkan. Ditanya mengenai bila ia boleh dilaksanakan, Rafizi berkata, ia belum dibincangkan secara terperinci namun beliau berharap ia dapat dilakukan segera. Ia perlu diputuskan dalam 2023 lebih segera lebih baik untuk mekanisme dan indeks dilaksanakan ia bukan mengenai politik sangat sebaliknya keperluan ekonomi secara keuangan kita perlu melakukannya untuk memastikan sumber dapat diagikan daripada subsidi menyeluruh katanya. Beliau berkata ia perlu mengambil kira pendapatan size isi rumah serta sejenis subsidi yang berkait dengan tingkah laku pengguna.